Aduh, gimana ya aku minumnya? Tarik nafas dulu. A few moments later. Oke, kita merem dulu aja deh. Bayangkan nggak ada kecapnya gitu ya. Nih. 1 hour later. 2,000 years later. Enak kok guys. Ini beneran aslinya ini enak banget. Guys, sampurasun kasadayana wilujeng sonten, selamat sore. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Neng Enti. Oke guys, di luar itu mendung banget dan mau turun hujan ya guys ya. Dan ya dingin-dingin gini, aku mau bikin sesuatu yang segar-segar. Jadi hari ini aku tidak mau tutorial dulu make up ya guys ya. Jadi waktu kemarin-kemarin itu banyak sekali orang yang upload di media sosial ya tentang apa ya, minuman kekinian, jadi minuman yang pakai kecap gitu. Jadi sekarang aku mau bikin minuman yang seperti itu gitu ya. Dan ini ya adalah pertama kalinya aku mau bikin dan aku mau coba sendiri di rumah. Oke guys, jadi sebelum kita ke tutorialnya, jadi kalau kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang. Jangan lupa untuk like juga dan di share ke semua media sosial yang kalian punya. Sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Check this out. Oke guys, langsung aja di sini aku pakai mochaccino. Jadi kalian bebas ya mau pakai kopi apapun, mau kopi hitam, mau kopi susu, terserah ya. Oke, setelah itu kita seduh dengan air panas secukupnya aja. Aku pakainya air panasnya dikit, terus kita aduk-aduk sampai larut. Udah gitu, udah larut kayak gini, kita sisihkan. Dan kita akan pakai kental manis. Di sini aku pakai kental manis, pakai susu juga bisa ya guys. Kasih air, aku pakai air biasa itu ya, karena aku nggak bisa pakai es gitu. Nah ini untuk kecapnya terserah mau merek apa, aku pakai 2 sendok makan aja ya guys ya. 1 2. Oke. Nah ini susu, bukan susu ya, ini pokoknya apapun, mau susu mau kental manis kita masukkan. Dan si kopinya kita tambahkan air lagi, diaduk dan udah gitu masukin deh. Gampang banget kan guys, nih tuh pokoknya ini dia hasilnya. Oke guys, jadi ini dia hasilnya gengs. Jadi aku itu nggak pakai es batu ya guys ya, karena pertama gigi aku lagi sakit dan kedua ini juga mau hujan mendung, jadi kalau terlalu dingin-dingin aku takutnya nanti malah sakit tenggorokan, nanti bisa batuk atau pilek ya guys ya. Jadi ini aku bikin yang semi-semi dingin gitu. Jadi ini adalah kopi apa ya, kopi rasa kecap gitu ya guys ya. So ini dia kopi rasa kecapnya, sekarang aku mau cobain ya guys ya. Tapi aku deg-degan. Tunggu, aku mau ambil dulu sedotan, oke? Guys, aku mau ngerasain dulu gimana sih rasanya kopi kecap ini yang lagi viral. Enak kok, guys. Dan sensasi wanginya itu sulit diungkapkan dengan kata-kata guys. Jadi kalian harus coba di rumah ya guys ya. Pokoknya jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan also subscribe ke channelnya Neng Enti. Jangan lupa di share juga ke semua media sosial yang kalian punya. Aduh guys, ini enak banget. Aku mau lagi deh. Thank you so much. I'll see you on my next video. Bye. Bye.